Pemerintah mengklaim pusat data nasional sementara akan segera pulih pada bulan ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengaku pihaknya akan meningkatkan keamanan siber dengan integrasi sistem bersama Tim Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini. Hadi juga mengakui telah mengetahui permasalahan penyebab peretasan PDNS, salah satunya penyerangan ransomware Lockbit 3.02 Brain Chipper. Ransomware merupakan salah satu ancaman paling populer yang dihadapi, salah satunya karena memiliki model monetisasi yang jelas dan mudah untuk mengimplementasikan malware tersebut. Melansir laman Kaspersky, ransomware adalah jenis trojan yang mengubah data pengguna di komputer korban sehingga korban tidak dapat lagi menggunakan data tersebut atau menjalankan komputer sepenuhnya. Sementara itu, melansir Bleeping Computer, Brain Chipper adalah operasi ransomware baru yang melakukan serangan terhadap organisasi di seluruh dunia. Sama seperti operasi ransomware lainnya, Brain Chipper akan menembus jaringan perusahaan dan menyebar secara lateral ke perangkat lain. Setelah pelaku mendapatkan kredensial admin domain Windows, mereka menyebarkan ransomware ke seluruh jaringan. Namun, sebelum mengenkripsi file, pelaku akan mencuri data perusahaan untuk memeras korban dan mengancam korban bahwa data tersebut akan dirilis ke publik jika uang tebusan tidak dibayarkan. Brain Chipper juga demikian dan baru-baru ini meluncurkan situs kebocoran data baru yang saat ini tidak mencantumkan korban apapun.